Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa ajaba bil ibadah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin para jamaah jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan semua yang hadir atau yang tidak bisa hadir karena ada uzur, mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah keluarganya, berkah usahanya, berkah umurnya. Anu mararapat mudah-mudahan dilancarkeun milik rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il masyayikh fi madir bayu wa fi hadratil amal wa fi hadratil jazmikus di santri wa jami'il masyayikh khususan wa li fadhali kitab syamah wa bantan wa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya mohon bacaan Fatihah untuk yang mulia ama Kiai Pacitan. Beliau tadi maghrib terbisa ke masjid. Margi ngegala leter tas di impenan vaksin atau kata lu impus tas di vaksin ngelati lu lalu lus anu cari vaksin kade ayo orang para vaksin. Jadi amat kurang sehat ke masjid ge teu berangkat tas divaksin. Itu ya, tas divaksin. Bukan berarti tas divaksin kering. Mungkin aja pasnya di jero botolnya itu. Tentara jahat dan tentara baik pasnya. Anu kadua, kangge pelayan jimatu, khodam jimatu Kang Endang. Kang Endang alhamdulillah geus betus usulna di dengkul. Dan malam Jumat ke ruang ini untuk hadir margi punya penyakit di dengkulna bisul. Nah mudah-mudahan keduanya terus mengatilu panganten yang berada lama Bapak Surya putrana ayah kurang sehat. Jadi tadi meratensi putra abdi kurang sehat duka putra anjena duka putra istri. Nah ya mudah-mudahan sadayana dulur-dulur urang nu kurang sehat mudah-mudahan dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Salam tudagus itu saatnya terang ieu teh Mama Tabroni ayeuna keur. Hayu mudah-mudahan urang diberi keberkahan. Alhamdulillah wa fi kulliyati syamilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan berkata Fatihah anak Kiai Haji Tajuddin cepat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandang anu basin deui si botak mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan keberkahan dari karomah Mama Tabroni juga mudah-mudahan ngocor ke orang sana. Atensi nomor dua dari saudara kita, teman kita, guru kita terjana Kang Haji Ade. Pak insya Allah tanggal 14 Februari ayeuna beliau 16 memberangkatkan umroh, 26 memberangkatkan plus Pak Haji Ade na berangkat. Terus tanggal 14 bulan 3 maka nakal jamaah jimatu lu siap gratis mangga geraan daftar tadi gratis. Nah, gratis separo ongkos
separuh ongkos dibantu ku yayasan lewat jimat jadi si ayah nunggu soh habis siap maka sahabat iya mah jamaah jimat tu sahabai arkei rumin kita berangkat maka ya separuh harga berangkat 20 poin di Mekah di Madinah Masya Allah jadi itu manggis kormatul mali halal ikhlas ya dan mawa balik dan bingung teh tarikan kapal nggak bisa terbisa iya tapi yang gitu mudah-mudahan Pak Haji Ade beserta seluruh kru dan seluruh jemaah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasid Pak Haji Ade wa balighu ila makkah wal mukarramah Madinatul Munawwarah ma'al jamaah bisalam wal afiyah al fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nawaina kama nawa salafun as-salihin niat abdina was seperti niatna ulama salafus salihin. Hadirin para jamaah sebelum acara dimulai di setiap jimatu kliwon kliwon kira kira umin kira kliwon bulan ayeuna teh kliwon ya. Sinen sigana. Kliwon jadi hasil musyawarah kecil dengan pangarsa Kang Ustaz Sai mangga pangkasepna ceuk amah cenah. Ceuk urang mah biasa teh. Nah, jadi di setiap jimat kliwon pemangku manakib dimohon ba'da maghrib. Jadi manakib dimulai tas maghrib ibadah ngaji di luar separoh ngadengin manakib supaya keberkahan nak urang. Ya. Jadi di kitab Jumat naon si manakib di kitab Jumat dibacakan mungkin lah bacaannya. Nah jadi ngawartosan di setiap jimatu kliwon sehingga ayah bahasa kina oh iya jimatu kliwon mungkin insya Allah ayah nasi, ayah lauk, ayah daging, lamun ayah, gitu. Lamun ayah, gitu. Nah, lamun ayah, insya Allah, nah, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mandika sapa sahlun imam sahal. Tuh mantap, karena sahal fa'idh mahasin. Imam Sahal, Sahlun, nyantai dalam ikna. Dibikin mudah segala urusan. Yassir wala tu'asir. Ya Imam Sahal. Rahimahullah ta'ala rahimah mugi-mugi melasik. Hu'ing Imam Sahal sapa Allah ta'ala halimahalur sapa Allah. Nandika kena lawat kena kalimah. Al-ikhlasu ayyakuna syukurul abdi. Waharokatuhu lillah al-ikhlasu utawi ikhlas iku al-yakuna yantah ono apa syukurul abdi cicingna hamba waharokatuhu lan robahna hamba atau digawe alhamdulillah. Tadi didoakan Pak Mersa. Ayo nadongkap. Sono yang sama. Warokatulan robahe hamba. Digawene hamba. Ikulillahi kena Allah. Ta'ala alimahul subhanallah. Khosotan. Hale tertentu. Wahadihilan utawi iki-iki. Al-ikhlas ayyakuna syukurul abdi wa harokatihi lillah iku kalimatun
satu ungkapan kalimat, jami'atun kang ngawengku, jami'atun kau ngawengku, kumpulkan jami'atun kang ngumpul akan muhitotun tur kang ngawengku bil gharbi kalawan sejak ne ikhlas. Waqala an nika sapa Junaidu Imam Junaid Wali Junaid. Wali Junaid teh pamit lepatna tos 165 kali bertemu jeung Allah. Asuma bertemu na Allah alam. Waqala an nika sapa Junaidu Imam Junaid rahimahullah. Rahimahu moga-moga melasi ing Junaid sapa Allah. Al ikhlas utawi ikhlas ikut tasfiyatul amali ngabersihakan amal, ngabersihakan amal minal kaduroti saking piro-piro kokotor, saking piro-piro kokotor. Wakaluhu kaluhu zilkila utawi kauluhu zilkila iku bikasril kafi kalawan nganggo kasrohi kaf wabil madilan kalawan den baca panjang ki gitu. Lakin kusiro tetapi ne den cetak huna ing dalam iki-iki nalau dibaca pendek kila gitu. Lid daruroti kerna darurat ai sahibil hifzi tegese zat kang ngereksa zat kang ngajaga likulli syai'in maring saban-saban sewiji wa fi dzikri dzalik lan iku tetep ing dalam nutur lan iku tetep ing dalam nutur zilkila atau sahibi hifzil isyaratun utawi isyarah ila tolabi hifzil amal akmal maring nyupri pangreksane amal min mufidatiha saking piro-piro kang ngaruksak akan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyaritakan ikhlas. Ia ikhlas tebak anupang babari-babari na diucapkan tapi hese diamalkan. Gampang diucapkan tapi hese diamalkan. Sebab ketika diamalkan temenan diomong. Ketika diamalkan temenan diomong. Manganom ya ikhlas merecau ikhlas. Tegudu tah. Ulah diomong. Tuh, kuring tadi ngadahar. Ngadahar naon tadi samemeh ka dieu teh. Ngadahar anu sikina teu meunang didahar. Naon ngaranna? Salak. Sikinu sejen bisa didahar. Salak teu bisa didahar. Meunang ti saha geus teu kudu ditanyakeun. Tanya, meunang ti saha ieu salak. Datang aya bae di jero. Ikhlas terkudu diomong. Nah kamari dicarioskeun ketika Rasul ditaros mal ikhlas ya Rasulullah apa itu yang dinamakan ikhlas? Jawab Rasul berbeda-beda sesuai dengan orang yang bertanya. Si A nanya jawab kia ya Rasulullah mal ikhlas apa itu ikhlas? Cek Rasul ke urang naros selat malaikat Jibril Jibril kami kayu timengkayu Allah begitu ka Allah. Allah jawab al ikhlas sirrun min asrori ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia-rahasiaku. Esina ikhlas rasa supaya ingat deh ikhlas itu rasa, rasa itu tidak bisa dilihat. Rasa amis, rasa pahit, rasa kesel, rasa sebel, rasa benci, rasa bahagia tidak bisa dilihat. Maka ikhlas itu semacam itu. Temenan diungkapkan, ketika diungkapkan nol ikhlas. Sebab ikhlas itu tidak dilihat. Nomor 2. Penjelasan nomor 2 mengenai ikhlas. Apa itu ikhlas?
Al-ikhlas satrun bainal abdi wa rabbi. Ikhlas itu adalah yang membungkus antara hamba yang sedang beramal dengan Allah. Ketika sesuatu dibungkus, lalu kira-kira dibungkus sujud perawan itu dibungkus tidak pembangunan, artinya nu dibungkus sesuatu namun cepu muda mah itu yang tadi dibungkus itu ayo cek jelma kolot mah atau lain dari. Nah, sesuatu yang dibungkus tidak terlihat, artinya ketika seorang beramal ikhlas, malaikat yang mencatat amal pun luput, tidak bisa mencatat amalnya. Sebab tekan tinggal itu malaikat. Setan kalau biasa ngagoda, nyantai, cemane nama kerta digawe, cemane nama kerta amal, padahal kerta amal. Contoh, jami bari mau motor, bayi nyupir, sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhlas. Sambil nyupir tiaya da urang lamun arek ka Karawang niat abdi maca selawat ngadeukeutkeun diri ka Allah jeung ka Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'ala Muhammad, sallallahu 'ala Muhammad, sallallahu 'ala Muhammad, sallallahu 'ala Muhammad. Sampai Karawang bakal dijaga ku Allah di perjalanan dan sejabat. Lain orang mungkul keluarga orang bakal dijaga. Lain orang mungkul roh orang bakal dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab aing mah jasad mah. Ya Allah, jasad mah lawan ngaranna. Tibang kesih jasad mah isukan daging dikubur roh anu bakal abadi. Innalillahi ruh terbang ke langit, jasad dikubur jadi makanan cacing tanah. Jadi makanan cacing tanah, ieu ruh. Nah, ketika urang geus aya patali ruh urang jeung Nabi Muhammad ruhna, kapanpun pasti bakal sampai ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh tidak, maka ketika setelah turun maut akan melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ieu ruh. Nah, ieu satrun bainal abdi. Keur kamari ditaros deui, ya Rasulullah mal ikhlas. Sebab kamari encan tuntas. Ya Rasulullah, apa itu dinamakan ikhlas? Rabbiyallahu summastaqim. Ikhlas itu mampu mengatakan Tuhanku adalah Allah. Summastaqamu, kemudian istiqomah. Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Summastaqam. Cara untuk ikhlas dina ieu ayat. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqam. Yang pada gilirannya orang-orang yang ikhlas tidak akan takut menjalani kehidupan. Arek aya corona, arek aya omikron, abikron, abahkron, oyotkron. Oh, tuh karena ini makan pakai umi gabe, pakai umi gabe. Masya Allah, pakai ngaran awewe gabe, ngaran awewe. Ya, corona ngaran awewe, omikron ngaran awewe. Ya, nurutan gabe. Nah, orang yang ikhlas itu tidak takut. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat sabaraha menuju ikhlas tilu. Hiji. Kalimah Rabbunallah ayat dua pengertian. Hiji untuk menuju ikhlas Rabbunallah mampu mengatakan Tuhanku adalah Allah. Ketika ngomong Tuhanku adalah Allah berarti tembongkeun di mana baik Tuhan urang Allah. Nah, konsumasi nempong kena. Hayya ala sholah. Keur ngobrol urang. Maaf, arek sholat. Tak nempong ke urang boga Allah. Dan dipanggil hayya ala sholah. Hayya ala falah. Ngadengin takbir berobat lompat. Tak tanya diri urang. Ngadengin azan lompat apa itu. Masya Allah. Buat lembat
Oh, bisa lompat sotet urang katarap kabawa ku zona lingkungan. Zona lingkungan mempengaruhi. Jelema anu keur umroh, jelema anu keur munggah haji, hayya 'alash-shalah, berbatu-lompatan sieun teu kabagian. Diurang di dia, hayya 'alash-shalah. Inyante, lain gerakan pangkat teh kamareki aing sujud bari ngadapang bisa. Coba yang jajal sujud jeung ruku di nanggeuna teh roboh aku hese sujud urang kabirit batu ruku urang kabirit batu bahkan hayang ka roboh bangun subuh udang jam 3 disyukuri kitu urang jam 3 cimukmuk di lawang geus we di lawang buka lawang pertama seret purabak ruku lompatan berat dijaga. Nah, dijaga sehingga itu mah plastik nah, dede, tapi kuat tetap didorong dari kesuai-suai ya, lamun orang mah apa sekarang ini narikan parete ya nah. Baliho itu mah dikegel ke orang yang mau gerak dibuka, ditutup, bret nungguan deh, kayak dibuka deh berobat lompat deh tutup deh, buka deh berobat karak sampai Masya Allah ini data enggak semua sampai ke Allah sebab Allah telah Allah memilihat di jannah ia tanah di surga ia bakal dibawa ke surga sajal minum pernah diuk di Allah bakal rumpak Allah sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah itu kalau kamu ngasih ngerti mah ayo dina kitabnya di Allah cilak-cilak ke luhur nah iya ya iya cilak-cilak ke luhur di luhur ayo Uswatun Hasanah Aisyah terus Harisah apa ya ayah lu bapa hayang ngamuran hayang bahagia rumah tanggana oh tihang Aisyah jadi dia enak blok pasti itu haram haram enak bloknya hayang boga anak cepet diangkat jabatannya enak blok di Harisah serang tuh baji dulu enak blok kita dibereng kuring begitu seret balik minatuna jadi ya Allah hayang bebas dari permasalahan di tihang lubabah ayat tihang macam-macam ayat tihang ngan uluh pelajaran hari di pinsik di mana buah ayat ayatnya di ahli hikmah di mana ahli hikmah so pangluhur nak tihang kan itu lo gede kan itu lo letih bacaannya pangluhur nak makanya tewau ujung aksara Arab pada luhur sana hayang boga anak na bager ari-ari nangkep anu sejen atuh riwa luhur sana Allah salah alamat sarwa ujung na doa supaya motor kapanggih ka doana di kantor KUA atuh mau kapanggih hayang gura-gura dikawinkan datang na kapus kesmas semua jadi akur kantornya seluruhnya adalah pelayan masyarakat tapi kurang tepat datangnya datangnya kurang tepat ngadoana supaya akur di ngadoana di tempat saja nah jadi pertama qalu rabbunallah kurang balik deh innalladzina qalu rabbunallah cara ikhlas pertama akui Tuhan kita adalah Allah arek kersorangan arek kerlobaan ketika ngadengek ngaran Allah disebut lewat ajan beulah ulama berbat langsung lamun seumpamana ayah ajan orang nyantai keneh ikhlasna kekara ikhlas kelas awam oke rada getol ikhlasna kelas-kelas mungkin ikhlas nak khwasul khwas kan ikhlas yang bagi milu nungka marin jangka muka tapi saliwat bela ayah ikhlas kelas awam kelas awam teh kumaha kelas jelema bodoh iya padahal iya kelas jelema bodoh ikhlas itu ngarep ke dunia itu ngarep ke dunia setiga-tiga cam tapi ayah harapan akhirat harapan dua hayang asuk ke surga mungka neraka tak etak ikhlas kelas awam urang mah boleh itu awam sebab hayang ka surga ongkoh di dunia hayang pengaruh ongkoh berarti boleh itu awam kelas awam mah
geus mung urusan dunia ngan nyadarkeun hayang akhirat, hayang surga mung neraka. Kita kelas awal anu dicontohan ku Imam Syaroni. Ilahi lastulil mana firdausi ahla wa ma dudukkan Gusti abdi balain ahli surga tapi bukan neraka. Tapi terbahasana eta neraka ikhlas kelas awam, ikhlas kelas awam. Aya deui ikhlas kelas khos-khos, kelas khos henteu sieun teu asup ka surga teh, nu penting ulah ka neraka. Kurima nu penting ulah ka neraka kajeng teu asup ka surga teh. Dina hatena mun teu ka neraka pasti ka surga. Gitu. Ngan teu menta ka surga mah nu penting mah ulah ka neraka. Yang penting saya tidak ditolak cintanya. Gitu doang eta mah. Kajeng teu diterima ge, nu penting ulah ditolak. Lamun ditolak ngeri. Lamun ditolak ngeri komo diomong goreng ngokohan gitu. Nah, eta kelas khos. Aya deui kelas khosil khos. Ketika beramal geus teu ngaharepkeun surga, teu sieun ka neraka. Lillah we. Lillah we. Ieu ngaranna Rabbunallah. Jadi nu pertama sandarkeun segala permasalahan ka Allah, akui bahwa hasbiyallah. Yang mencukupi kehidupan kuring adalah Allah. Iya, jalan menuju ikhlas pertama hasbi Allah. Yang mencukupi segala kebutuhan saya adalah Allah. Nah, ketika orang datang ke ieu majlis, datang ke jimatku, ieu geus aya bahasa hasbi Allah teh. Geus aya bahasa hasbi Allah keur mengakui ari ka mana euy jimatku penting-penting. Berarti mengakui walaupun tidak diucapkan Rabbunallah, sebab Allah merintahkan ngaji. Rabbunallah. Ulah era urang make peci, ulah era make baju koko jeung sajabana. Ketika tentara make seragam tentara, polisi make seragam polisi, urang santri pake seragam santri. Leuwih terhormat ketika para pejabat, wabil khusus para guru doaya di dia, make songkok jeung sajabana, make baju kokoh jeung sajabana, Allahu Akbar, lebih terhormat. Nuka dua, kalimah Rabbunallah, deketan Allah. Ulah ngomong ngukul saya punya Allah, bisa bae urang jeung Allah jauh. Tuhan aja bisa Allah. Di mana ayo nak kuring terjauh dari Allah. Tapi Rabbunallah muka dua deketan Allah. Inahana deketan Allah. Setiap jam 2 panglilana lain panglila pangkendorna jam 3 peuting. Jadi Imam Karohimah bangun dikala orang lain tidur. Jadi setiap jam 2 i para wali malamun jam 3 hudang teh kaberangan nyebutna. Ari urang mah kaberangan teh emang kaberangan asli. Waduh, urang jam 7 ya. Hayang salat-salat apa ari salat tahajud ari salat duha. Salat duha. Allahumma inni fi man hadir. Pak geuning ayeuna mah salat duhana make ieu apan ngajiji mah tuh aing mah. Lamun ngajiji mah teh salat duhana aya kunutna. Eta kunutan, ya kunut najilah, kunut tahun bayi emang nus. Di jimat kumak, hebat. Allahu Akbar. Nah,
walima jam tilu kamarnya nyebutna. Naon sababna kudu ngadeketan Allah? Yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli yaumin. Lamun bahasa artina lain maksud, arti bahasa yanzilu rabbuna, Allah turun tiap detik. Yanzilu turun rabbuna pangeran urang ila samai dunya kaya dunya kalamun lagi kalam nasut fi kulli lailatin di setiap malam. Ayo tujuan apa? Rahmat Allah turun. Nah ketika rahmat Allah turun, kurang disambut. Ya enak deh rame-rame berdera yang sejabana arek ayah tamu besar arek ayah Habib Sehon yang sejabana abang cantat tadi ke sepedengaran nantung boy itu miup datang, oh disambut. Nah sambut yang penting dekatkan diri urang ke Allah. Moal dekat namun penting dan terhudang. Yang zilu Rabbuna ila samai dunya fi kulli lailatin. Nah ini menaros Pak Kiai abdi teh osok hudang mah ngan hese sholat kajen. Untuk sholat penting ke kajen diubah lah. Seduh kopi, sediakan kopi dua rokok nak cai termos sampai isuk. Ngajen membuang sholat nangernya sholat subuh mesti abdi mah masih berat kene tapi abdi hayang hudang hayang ngilu abdi teh nyambut Gusti hayang ngadeketkeun diri ka Gusti ngan berat kene abdi ngan abdi mah arek hudang nak liwat kopi mangga ku ngopi malaikat ngampura ka urang ya Allah ya Rob ieu jerman hudang teh penting ngopi bae geus biar tilu gelas sing dosa. Masya Allah teh geus moal kena tah penyakit-penyakit ayeuna ari corona omikron insyaallah moal kena asal daek kudang teu penting. Naon sababna? Taroskeun ka para ahli medis, sel darah putih itu aktifna setiap malam jam 2 kaluar. Jam 2 jam 3 subuh geus cicing deui. Jam 2 jam 3 sampai subuh sel darah putih kan kerepotan ngahancurkeun virus nu aya di awak urang. Jadi kaciri mereka. Itu dah. Jadi jam 2 sel darah putih itu bekerja untuk menghancurkan. Lamun teu bisa itu ngancurkan virus nu aya di urang. Lamun teu bisa cek ulama cukup cekel pamajikan leungeunna. Naon bae? Asalnya kal awewe dengan statusnya pemajikan kurang itu seluruh virus geus kabunuh. Kok mau lamun nangkep Pak? Berhalang eta virus. Nah iya mah rada babari ya. Tuh Pak Surya seri. Iya mah rada babari, iya mah penangkal virus. Penangkal virus seluruh lama mengatakan begitu. Seluruh lama cocok taroskeun ka para ahli kesehatan, ka dokter ruwau jeung dokter. Taroskeun nyekel awewe lamun dokter sehoeun. Nyekel awewe pamajikan sorangan itu menghancurkan virus plus dosa urang merolok. Tapi lamun nyekel awewe lain pamajikan virus daratan. Nah, ieu paingan ari supi gering. Masyaallah. Aduh. Aji supi baheula keun candi batu. Ayeuna mah geus teu daekeun pisan nempo ajeun teh ka wae kumaha bae tara di dieu lamun ini Pak. Jadi setiap malam yang zilu rabbuna saurangnya masuk kali yang zilu rabbuna ila samai dunya fi kulli lailatin setiap malam. Setiap malam datang. Yes. Jadi lamun jam bisa sholat tahajud cukup diuk bentak. Sakitu bae latihan bae lah latihan. Bentak, ngopi, ngerokok terus sakitu. Kunaon maneh? Udah bae cek aja nungguan subuh.
menang pahala sholat subuh. Begitu sholat subuh, menang dua sholat subuh. Hudang. Begitu sholat subuh, hudangnya tiga tadi. Menang mana di upaya kopi, nungguan sholat subuh. Menang. Begitu sholat subuh, menang dua sholat subuh pahala. Masya Allah. Kan untung. Untung. Ya Allah. Kopi. Ya Allah. Itu pahala gede. Udang doang. Mantap ke sahar. Nu kembali ditaros naon artinya sahur? Sahur teh adalah melek. Udang tipeting melek. Buring melek 12 tahun. Tarasare tipeting sampai soek mata. Dibawa ke rumah sakit Bayangkara di Kediri. Terus angger teu bisa diperban dibawa ke Sukaseri. Sukaseri teh, "Pak, ini sobek." Ini sobek, Pak. Heeh, mes ayo. Di beresan. Balik sampai ke imah. Jam 11 nanti, jam 2 angkat deui. Nanti lu jam berangkat deui ke nyaho. Teh sare. 12 nanti, 12 tahun teh sare. Jadi sahar teh teh sare. Masyaallah, mantap ningali kecerdikan ulun Bapak Ustaz Salimah Dawam. Hebat banget. Ditanya doa nu paling dijabah langsung naon? Doa macam-macam jawabna. Cukup doa dahar. Allahumma barik lana ya Allahumma. Doa dahar kan? Allahumma barik lana. Kami berdoa. Atau langsung ke dahar. Dijabah terus. Allahumma. Ya Allah, eta inget kuring waktu diuji. Jadi waktu diuji di UIN, bahwa UIN, ayo nama IAET, UIN, Universitas Islam Trimakti. Jadi ayah 50 pertanyaan. Di 50 pertanyaan, ayah hiji pertanyaan di tengah. Kalau Anda sudah sampai sini, bilang yang keras, saya sudah. Terus saya kabeh Allah. Allah ngomong. Dicarekan buka beda siap parire kena apa kita lamun sampai ke dia ngomong saya sudah kita wadunga kadinya kita Masya Allah Pak tinggal tadi kuring maca iya maksudnya saya sudah kena on lamun ke saya sudah nganggas berikan walaupun teriasian sebab saya bacaan saya sudah tak kecerdikan seseorang sampai kadinya itu mantap doa nuli jawah mau boleh Rasul saya belum top. Bukan. Doa dahar. Dicoba. Nes. Jadi, lawan sababna kudu deket. Orang yang kenal Allah, Rabbunallah. Lamun digambarkan dina salat, maka salatna adalah khusyuk. Khusus salat Allah wabar ngartikeun tapi belum tentu hudur. Tapi ketika ngadeketkan diri ke Allah maka salat hudur sebab merasa melihat Allah atau Allah melihat dia maka khusus. Seperti halna urang nyahareupan orang terhormat moal wani barang dahar. Makanya kan wiridan teh wiridan nu bagus itu geus teu meunang nginum teu meunang barang dahar ketika wiridan. Jadi ketika wiridan itu, urang keur wiridan ya. Lamun arek minum, arek naon, ngaso we heula. Ulah wiridan tapi bari minum. Eta aya nu kitu, atuh loba kuring geus rua mimpin istighosa bari minum. Eta kan teu hudur. Lan lamun keur sorangan tembongkeun. Tembongkeun. Tina ku urang dihadapkeun Jokowi arek melebok. Kan kitu meureun. Moal urang ieu kesempatan nah urang keur wiridan berarti keur nyangharepan Allah pian ku kudu bari barang dahar nyangharepan Allah kan teu pantas mantap we Syekh Jalaluddin Ar-Rum aya bahasa yang sangat indah bahasana bahasa cinta deketkeun diri ka Allah cek Syekh Jalaluddin Ar-Rum begitu deketkeun diri ka Allah Syekh Jalaluddin Ar-Rum ngabayangkeun jelema seorang laki-laki yang sedang bermain cintrong dengan seorang perempuan cetawe lagi yuk akan benar anjen cinta sumuhun coba katakan yang indah
Lamun di urang mah bahasa nu indah paling beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Ieu mah Ustaz cerita geus kos kitu bae eta SMS ka sahabatnya. Beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Beribu-ribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Ya Allah, terus cek awena teh coba aya deui bahasa leuwih indah. Aya deui teh bahasa leuwih indah. Cerita lalaki bahasana ketika ada matahari di siang bolong yang sangat nyenter, moal aya teh sangat nyenter. Panas. Tapi ketika aku melihat wajahmu begitu sejuk karena ada wajahmu. Beuh, Masya Allah. Kabawa tah keindahan. Terus setahun nyerios. Benar ya tak omongan. Lepas. Itu sah awewe. Demi sahabat kan. Ngalio. Begitu ngalio. Cerita awewe. Gak putus di akhirnya. Gara-gara putus. Hari tadi ngomong cuma satu yang aku cinta. Melihat wajahku teduh tiis. Kenapa tiba kakara ngomong ayo nunggulis langsung ngalio. Padahal dia ada penggene. Aku ngomong lamun gitu kan. Ampura-ampura tak iya maksudnya kerwiridan kerjeng Allah kermaja sholawat ulah bari barang dahar ulah bari nanawat ya gitu lamun narik dahar ke gitu lamun narik inum inum istirahat gitu dah ngas pokoknya apa terus ampura ya iya nakini ampura ampura-ampura mual deh deh oke okay. Begitu oke okay. Penting datang deh begitu patang datang deh. Ingat berkurang, wah ingat banget, moal dilarang itu. Disuguhan bolu jeung apem. Bolu jeung apem kan itu teh isarah. Bolu ya, isarah bolu teh jeung apem. Bolu teh kieu. Aya pangganti nanya, cek lalaki nanti, aduh nyai ulah beruas, muningali anu beras. Segede gede buras, tete urat muras. Cik pamajikanna, aduh akan gula penduk meningali anu nuuk. Segede gede bolu, tete kulit malulu. Nah, itu bolu kan isara. Ngapem nggak isara? Terus terbunuh beda, ngapem menawa. Suguhan, kan? Kang mangga, begitu kang mangga, nyandak. Bolu langsung gas mulai ketika ini bisa ini naonan bisa kunaon akan nyokot bolu eta kan jadi aya bolu. Nah artinya ketika orang tawajuh ke Allah ngadekatkan diri ke Allah ulah berhaling kan sejen Rabbun Allah sekali Rabbun Allah digoda kunaon baik tetap aing ka Allah lamun keur ka ditu aya waktuna ulah dicampur gitu. Nah, ketika ngadeketkeun diri ka Allah, kumaha? Yakfika al-amalul qalil. Ku amal seleutik bakal beres. Entah kudu apa? Dicakup ridho Allah ku amal seleutik. Kisah keur bulan puasa disampaikeun. Jelema ceurik teu eureun-eureun hayang jadi wali. Gusti, abdi angkat jadi wali, Gusti. Gus sholat seputing jemput puasa asal puasa ayam jadi wali naon dahin jadi wali tidak diangkat kemudian lempang ngalakungan sesuatu anu dianggap hina begitu ditinggali kulit mbe lah ayat tulisan bismillah astagfirullahaladzim ya bismillah gedeun ayeuna digubah manehna dicuci ditempel ke imah di luhur gara-gara nggak bersihan kata lafaz bismillah kan nempel di kulit embe akhirnya diangkat ku Allah jadi wali karena bersihannya kita sungguh minta jadi wali ikhlas karena yang fikir amalul qalil ku amal seletik bisa meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala itu ikhlas tekadinya tah subhanallah sampai Mbak Khalil Bangkalan suatu ketika melikin cincin melikin cincin kapan majikan kos orang gue lah biasa melikin cincin kapan majikan tepulu gede-gede cincin masih gede ban mobil ya insya Allah nanti kepeng nah begitu melikin cincin oh dipakai ngan rada logor
telila sekian hari cincin lengit. Kebetulnya abah cincin lengit, lengit di mana? Luka datas mandi lengit teh. Semua di kamar mandi teh angan tahu. Buah-buah kerbijen, nah, ya kerbijen. WC kenapa? Opos di mana? Di Eropa. Jadi dikeruk, disingkuri pernah ke Jakarta, micen di begitu. Jadi WC itu ke sumur, digali, terus luhur di paling jongkok, nggak kesadinya, weh, guys. Jadi tai itu yang maaf, tai itu yang keluar dirinya. Buah-buah ke micen, bah. Oh iya, tai loh, pak. Terus dikumpulkan santri. Pada masa itu sekitar 30.000 santri. Santri kali ya. Ayah nambah. Cincin ejel lengit cenah mandi WC sahak kira-kira manusia neangan cincin di WC abdi abah kita umur 13 tahun budak ngomong abdi abah Masya Allah begitu abdi langsung ngasuk ke jeruk di neangan tai koneng cincin koneng kerti berurusan Masya Allah, laler loba di dia laler di tempat kemana-mana, kan bikin loba aja di dia kayak terus saya budak nganggur di lumpur kayak batu sepotong di jejak, jejak, asuk kadinya atau muncrat, kadinya muncrat Masya Allah ayo terus, ditiangan ceritanya kapan ini amal, iya sanes oh iya, mohon-mohon ya ya Allah, begitu serat nyus beres sama yang ngaji dicekel dia budak santri tengerken ku anjen berkah keikhlasan anjena neangan emas ditumpukan tai bakal jadi ulama besar ulama nusantara subhanallah begitu serat dia gede jadi ulama gede siapa itu? Nama Hasyim Asy'ari Jombang pendiri NU Masya Allah Nama Hasyim Asy'ari tidak menurang kanji ade tapi si ayam ngadoa di tempat pertanyaan yang masih masari di as-salatiyah berupa di as-salatiyah di haji ambang bahlam seluruh nak ulama-ulama besar pernah besarkan di as-salatiyah sampai kaya nak di Mekah cuma as-salatiyah maya Habib Semir ngestaya besarkan kemudian darul ulumnya saya Yasin Al-Madani terus ditutup Abu Yang Maliki ditutup temenang dari masantri cuma as-salatiyah ketika akan ditutup silahkan ditutup tapi saya tidak bertanggung jawab kalau ada yang menghancurkan Mekah akhirnya ya oke. Cuma satu as-salatiyah yang ahli sunnah wal jamaah seperti orang di Simpuring pernah diundang menghadiri wisuda di as-salatiyah begitu mau hadiri ayah cowok ini tampilin tak santri kan pakai iya setiap anu iya ada orang pakai iya nya itu mah pakaian serban, serban, gitu. Harapan itu kitab hadis. Urang mah kan boro-boro hadis. Bukhari Muslim jeung sajabana. Hadis nu nerangkeun wudu ge meuni ribuh guru sana. Kuliah kita angges-angges apa? Nah, di dinya maaf lamun ngaji di Mekah di Madinah nyaho geus tampilinnya. Sebab ngaji di Mekah di Masjid Haram di Masjid Madinah ayeuna beda geus lain pas urang. Kitabnya tajkiro disimpulin kok gak kitab tajkiro ngaharamkan muludan ngaharamkan merhaba ngaharamkan tahlil bukan itu nah orang balik deh ketika Rabbunallah ngedeketkan diri orang ke Allah deket orang ke Allah maka sholatnya jadi dua khusu khudur nah resikonya kumaha untungnya cek ulama ibarat orang ngabogaan budak letih lamun dia budak deket jemuran kemudian regrat maka jantuhnya anak tidak memerlukan waktu untuk bangun kurang langsung diangkat tapi lamun budak nama rubel tidak mulai jauh jengkolok malah mangkat tidir ke jalan begitu cat kesenggol sepeda cerik ngegawak-wak ngegerokan kang mana jeng abah
ngabutuhkeun waktu urang datang ka ditu. Semakin jauh. Waalaikumsalam, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada Pak Haji sesepedahan. Mohon, kunaon? Rag-rag disambo. Diberi ku urang ka sambo. Mana? Dibawa ka puskes. Loh, geus rumpat teh ka puskes. Kakara kapanggih. Artinya ketika jauh jeung Allah, usaha bangkrut. Lila kena bangkitna. Bahkan ketika dipeleng ku Allah kadinya, lain aya di dinya, malah aya di iman pun. Gitu. Datang ke rumah sakit, datang ke anu, tapi lamun deket aya sepeda arek ngahantam budak, sepeda di dolar. Ketika arek sabay ngancurkeun ieu budak, arek nabrak ieu budak, arek jatuh ieu budak, ditahan ku urang. Obo lamun geus boga hiji barki. Beuh hiji barki. Naudu bikal anda aminkun liwicatin nobil ismin narmihi minal mukdi bisyatat farid taraja iya ilahi wa syedidi fa farid lami marjai sidim roma bihalat. Allah bakal ngajakan sahabai anu arek ngancur ke lurah arek nyopet arek naon bae hiji barki yang akan menghalau. Naudu bikal anda sahadat telah terus naudu bikal anda aminkun liwicatin. Aku tolak seluruh musuh-musuhku yang akan menghancurkan kehidupan, rumah tangga, usaha dari berbagai arah. Iji baru kita. Kita berdua. Ketika orang berkata, Allah turun tangan. Lewat orang, ngangkat tangan lewat iji baru. Nauzu bikal akda amin kulli wijhatin nabil ismin narmihi minal mukri bisyakat. Pantar jahia ilahi masyadi kefarik lami maljai siin roma bikola. Sampai bahwa ayah pengamal hiji barki sampai setelah itu barki kan kilat. Pengamal hiji barki subhanallah. Begitu perang, terjaman perang kereta seimbang musuh kejeng kurang ayah lumpatan. Begitu lumpatan mana enak kurang sehat batu lumput, lumpat kerongos berat asuk kerongos musuh keter. Begitu keur dirombos lewatlah musuh-musuh. Begitu lewat manehna teu tahan dina batuk teh. Batuk keluar, begitu batuk keluar, ieu musuh lompatan. Lompatan lain yang aing. Kaget manehna. Yang pada gilirannya adalah selamat. Setelah itu delila manehna sawan ka kiai, Pak Kiai, aya kejadian nu aneh. Kunaon? Ketika rekan-rekan lompatan abdi teu bisa lompat nyumput. Begitu nyumput musuh laliwat abdi batuk teu karasa. Kunaon ieu lompatan? Cek kiai ngamalkeun hiji barki. Oh, mohon itulah berkah lah hiji barki. Naudu bikal ada minggu lebih cantik. Puasa tilu poe. Puasa tilu poe teu meunang ada harasa. Teu meunang ada harasa bubur buras. Ada lalapan ge lalapan. Gitu tah. Masya Allah. Tilu poe. Geus teh tamat Selasa Rebo Kamis. Menjit japati nu bodas di naonana diasakan ulah di naonan. Beakeun nu dua kusorangan. Beakeun nu dua kusorangan. Lamun toh henteu bisa kitu maka puasa anak anu tujuh poe atau tilu poe dibalikkan karena harus anu tapi ulang ada hal anu ruh ya waktu ruh mah gampang kan ayam hirup moal entong hirup moal jadi anu beruh ruh pecel lele atuh maksudnya mah hirup perpaeh na kuring mah tarang ada hal anu beruh ruh atuh nah itu mah hirup kan iya mah nunggu sepaeh termasuk bin ndok ndok dia seru atuh menang. Amat kamar di karat tamat dah tidur boy. Tapi itu divaksin langsung ngegetar. Allah Akbar. Nah jadi deketan Allah ketika kena musibah, ketika usaha jatuh jeung sanjabana gampang diangkat deui ku Allah, tapi lamun jauh ngabutuhkeun waktu. Seperti halnya budak tadi. Ketika budak jatuh diangkat langsung urang, bahkan diais dimanja-manja. Nyeli, otong nyeli, langsung ditaik gede ku Allah. Tetap ceki aja asyik, lamun urang jatuh, kepengkel, supaya langsung naik deh. Lamun jatuh, nanti deketin Allah, lamun jauh, perlu waktu. Itu perlu waktu orang tadi itu.
mending lamun aya kene, lamun eueuh rumah sakit mana riweuh urusanna. Nu katilu sumastaqim. Rabbunallahu sumastaqim. Nu katilu ikhtiar telus artina istiqomah. Kudang dipentingna lain sekali. Lain dua kali urang mah teu aya kabutuhan udang teh. Ya Allah. Ya ulur telat ngiriman Gusti. Begitu jelek ngiriman, yang geus teu udang teh dipenting. Mana biasanya udang teh penting geus ngiriman ayeuna mah. Menang seminggu beak kiriman. Oh, maju deui. Ya Allah. Ya Allah gitu deui. Terus arek keur aya arek keur eueuh terus udang teh penting. Udang teh penting. Allahu Akbar. Kan lamun hayang belajar udang teh penting, salat berjamaah nya belajarna trainingna kudu ka Mekah jeung Madinah. Trainingna di ditu hararudang teh penting. Salatnya hararudang teh penting. Salat subuh teh nya geus jam 3 geus hararudang. Ari urang mah nya 3 jam sampai sa subuh hararudang. Sumastaqimu teh istiqomah, istiqomah teh artinya berusaha terus terusana. Wahada isyaratun, wahada isyaratun ila qat'i masyiwallah an nadri nazar. Ia isyarah untuk memutuskan segala sesuatu, jangan dilihat kecuali Allah. Al-ikhlas sakon, itulah ikhlas yang sejati. Wa qala sahalu rahimahullahu ta'ala al-ikhlas ayyakuna sukunul abdi wa harukatuhu lillah khasah. Menurut Imam Sahal yang namanya ikhlas cicing jeung gerakna urang ibadah atau kerta ibadah lillah hanya untuk Allah, ka sawah karena Allah, ka kantor karena Allah, dagang karena Allah, kawin karena Allah, nambah deui karena Allah, terus karena Allah we lillah. Ari mah karena Allah Kanjeng Rasul ya nikah nu kadua jeung umur 35 tahun aya umur nyandung urang ayeuna kawin nu kolot umur 40 kawin deui ka 35 nu kadua parah ya. Nu katilu 50, nu kaopat 65, terus we leuwih loba we. Nu terakhir kakara bonus Siti Aisyah 7 tahun. Siti Aisyah 7 tahun, Rasul geus 50, 7 tahun nikah. Nah begitu nikah jeung Siti Aisyah kakara diantep heula geus 8 tahun kakara dibarengan ku Kanjeng Rasul. Jadi bae ketetapan head awewe 8 tahun kurang 16 poe tidinya nyopotna. Tuh nikah mah 7 tahun. Meunang kurang nikah Haji Amin jeung umur 7 tahun meunang. Masya Allah. Mas kawinna ayunan. Ayah hamba ini mah. Si perlindungan anak. Kok itu perempuan. Malah kolot kan lu hayang. Kita mesti beli Pajero. Nah, al-ikhlas ayyakuna sukunuhu wa harakatuhu lillah. Kusumaha si sukunuhu wa harakatuhu lillah. Nges tukulu hese. Tingali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Eta ikhlas eta. Inna sholati wa nusuki mamah ayat mamah mati. Eta disini kuring inget kelompok cenang. Ayo itu inget di situ tuh. Kan ayah abah nukan dia baik. Balak di kelompok cenang. Mamah mati, mamah ayah. Waduh, mamah mati, mamah ayah. Ya kajin mamah mati, mamah ayah. Lillah cermane nama. Arek paeh, arek hirup, lillah. Masya Allah. Lillah tak itu tak. Sholat karena Allah, ibadah karena Allah, nama karena Allah. Sampai
dina ibadah haji teh wa atimul hajja wal umrata lillah. Tuh ibadah haji ibadah umrah lillah. Naon bae lillah? Atau kamu ditanya, kunaon anjeun nikah lillah. Ayo urang pertanyaannya ketika kunaon nikah? Lain di randana rada pun ngarepan tersyukuri dikawin ge. Kan geus kitu tah urusanna. Kunaon sih hayang bae kadinya? Lain lamun kadinya mah ibadah rada khusyuk. Ah, geus lillah aing teh sareng mah. Lillah. Jadi cek imam sahal gitu lillah. Ngajar bahasa di bawah kalilah. Lamun seumpama jimat tuyul loba nu hadir aya ribuan. Aya nu hadir karena usaha. Aya nu hadir karena neangan awewe meunang atuh meunang bae. Ngan meunang na eta. Jadi ayana innamal a'malu binniat itu ketika hijrah. Coba lamun kurang direnungkeun. Innamal a'malu binniat. Kunaon diteruskeun? Pamangkana hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa mangkana hijratuhu ila dunya yusibuha wa mangkana hijratuhu ila mar'ah yurtuha. Kunaon kadinya dina? Oh, ternyata innamal a'malu binniat itu hadis turun ketika diucapkeun ku Rasul ketika hijrah. Jadi Rasul hijrah, hijrah. Hayu ngilu. Ngilu ya Rasulullah, sumoho. Kunaon lillah abdi. Arek nuntan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sa urang, urang hijrah, emang kunaon di Madinah maka dawuh dagang, petani kabeh. Talamun urang dagang otomatis pasti laku. Urang beli kurma, urang dagang terus diolah jeung sajabana. Nah, ayo mana hijrah sumuhun cenah moal lain ya Rasul kan di dieu mah loba petani kuring arek dagang. Iya kan dagang pare teh lah kudu urang sumpahna ti luar kabeh kuring arek nu dagang heula ieu. Kunaon eta hijrah? Hijrah ya Rasul kunaon? Lain baheula bawa kenalan di Madinah. Awewe geulis di duh aya alamat teh naon kuring mah kabeneran hijrah nya arek neangan eta we. Nah, hijrahna neangan awewe. Maka keluar hadis innamal a'malu binniat. Famankana hijratu ila dunya yusibuha wa makana hijratu ila al-mar'ah yunkiha. Ye ngaran-ngaran ibadah kumaha niat? Niat ikhlas sampai ka Allah. Niat hayang usaha pasti kapanggih usaha. Niat hayang kawin pasti kapanggih kawin. Padahal anu karena Allah geus sarua kalawin. Anu karena Allah sarua nikah. Anu karena Allah sarua dagang. Ngan lamun dagang teu karena Allah, nu nikah teu karena Allah. Begitu nikah ke orang Ma'afil di meja. Ketika nikah ke orang Madinah, komplain ke Rasul. Ya Rasul, kau sahabat komplain. Kunaon, maaf. Ya Rasul, ini orang Madinah kan teu bisa gaya naon. Maksudnya gaya nanti naon. Ya oh ini ada baik, ini di luhur baik yang gaya itu macam-macam betul. Nah, maksudnya kos orang Mekah. Maka turun ayat anu kamari ribut teh ketika nanya sahar teh mae di ayat nata nurukeun nisaukum harsul lakum faktu harsakum anasikum awewe maneh teh poko sawah arek dipacul kumaha bae terserah arek make kolektor terserah asal sasarannya benar. Nah akhirnya alhamdulillah tuh bengek usia kapan sih kan ngomong gitu tah lawan cepat sorang. Jadi monoton sebab para tani orang Madinah tani. Jadi daerah yang tertinggal, daerah bau, daerah busuk, daerah terisolir leh. Mata disebut lagi Yasri. Jadi daerah terisolir lah di urang mah bau lah kos. Paling handap lah. Kalau sempurna kelindung kan kelindung bau lah tapi ayuna kota seperti Neglasari ayuna kan bisa ke TV. Bahala orang kampung, tapi ayo nanti gelas ini bisa ke TV. Itu kan. Nah, jadi ayah ada teh dirinya. Mantap teh. Ayo masuk aja pertanyaan nanti ya. Buka haji, bari usaha main enggak? Jangan ditilakan lillah.
lilan. Oh, lamun bari mawa nang kayu garu teu tah. Kayu garu teh aya nu kamari teh. Kayu garu sakilo di ditu. Aya 25 juta, 50 juta, 100 juta di dieu mah 5 juta. Jual ka ditu mah. Tiap bulan sekali dibayarna. Pedasnya pedas di Mekah. Itu balik 3 juta. 3 juta di urang sakilo kan baraha. Pedas pedas teh. Teragi ketumbar masih itu. Masya Allah mahal eta. Kan gitu begitu diperiksa dia baru pedas melulu. Cek askar teh isi tolol lah ibu haji mah jualan pedas. Kan askar mah teh nyaho pedas. Uyah ge pajar sabu-sabu. Allahu Akbar. Nah, al-ikhlas itu ayyakuna sukutu wa waqatu lillah. Cicing jeung robahna lillah. Wa hadhihi kalimatun jami'atun muhaddatsatun bil barat. Nah, ini kalimah Imam Sahal mencakup seluruh yang dimaksud oleh ikhlas. Jadi, ketika ikhlas sirrun min asrarillah, ketika ikhlas adalah satrun bainal abdi wa rabbi, ketika ikhlas rabbi Allah subhanahu, maka kawongku kabeh kubahasa na Imam Sahal bahwa cicing jeung diamna adalah lillah karena Allah. Terus waqala al-Junaid, kurang waktu saya gitu. Waqala al-Junaid al-ikhlas tasfiyatul amal minal karrah. Cek Imam Junaid mah ngaran ikhlas teh Allah ngabersihkeun ibadah urang tina kotoran. Kadurat kotoran teh adalah nya teu luak lieut karena manusia jeung sajabana. Itu bakal ikhlas. Adapun kalimahna zilkila bikasril kaf wabil mad dikasrokeun kafna dibaca panjang. Lakin kusiro kuna li daruroh, cuman dibaca pendek kena darurat nazom. Sahibil hifzi kili kulli syai'in, maksud nama Allah anu ngaraksa segala sesuatu. Tujuannya amal ibadah urang supaya dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi zikri zalik adapun nyebut zilkilah kamari aya dina nazoman isyaratun ila talabi hifzil amal min mufsidatiha. Maksudna mah urang amal ibadah urang supaya dijaga ku Allah tina hal-hal anu ngaruksak amaliah urang. Nah, kosmas ikhlas upami kesimpulan nama ikhlas sesuatu yang belum pernah urang diomong. Kata ikhlas. Jadi lamun diomong baik, lamun urang diomong baik ya, ya. Amal ibadah urang diomong baik jangan sampai ka Allah. Kata cirina. Jangan sampai. Ieu biasana jelema nu membantu. Duh, eta keur leutik mah dibantuan ku urang ayeuna mah. Oke, ngomong deui kitu. Ya, eta ngaranna ciri. Laisa ikhlas. Jadi lamun ikhlas mah geus teu diomong-omong. Sebenarnya orang merek kayu sakieu sabatang ya. Aya nu ngadangdangan pacor. Pacorna pacor leutik lah urang merek kan moal ka omong ku urang da rek omong ge era. Sampai aya jelema ketika maot gitu maot ditaros ku wali teh anjeun selamat tina siksa kubur sumuhun di kuburan abdi dijadikeun pertamanan surga boga amalan naon gara-gara mere kayu dijieun pacor. Dijieun pacor. Kan hatur ka tuh anu ka ngareuna teh. Moal karung teh. Cukang anjeun cukang. Heeh, naon ngareuna teh? Kuli-kuli. Manggul. Manggul kan ngalangkah ka dieu leumpang, leumpang. Masyaallah. Tah, ieu jadi wakil kitu geuna teh. Nieun dieu. Moal diingetin teh urang. Atau naon? Anu kamari diceritakeun sampai ketika seorang waliullah nu awewe pas sakaratul maut seuri sampai khosari wae. Begitu maut kabeh wali sepakat urang tanya yuk. Eta geus maut ari ditanya. Begitu maut di sumana ditanya, ayo urang datang ka ditu. Ruh jeung ruh ngobrol. Kunaon anjeun seuri keur sakaratul maut bahkan sampai maut tah. Oh, Pang Nasri nama Hayang Seri. Atuh, hei, oh, Pang Nasri nama Hayang Seri. Eta kujema Hayang Seri, naon? Kuring diselamatkan tina syakratul maut, jeung diselamatkan tina siksa kubur, Hayang Seri nama nu ditarima teh mere roti ka anjing.
Jeng kuring can pernah ngomong-ngomong, urang mah euy pernah mere roti ka anjing. Model urang kan mere daging ka ucing can pernah urang ngomong, urang euy mere lauk cair ka ucing jadi encan. Ngan lamun ucing mau lauk urang pernah ditok meureun. Kita sekilas ikhlas disukan masih bahasa ikhlas, mudah-mudahan manfaat khususnya secara pribadi masih mengenai pengumumkan urang sadaya. Mudah-mudahan hati urang dibukakan ku Allah, kemudian segala pemaksudan urang dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala.